Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilonia Aurin Putri Navita dari Kabupaten Seluma. Lagu yang akan dinyanyikan yaitu Pesan Terakhir dari Liodra. Ini ada Ilonia Aurin Putri dari Seluma
ya. Iya. Coba lirik pertama tadi gimana? Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa ku mencinta kau tak cinta tak sanggupku. Oke, cukup. Ini tadi enak. Yang kedua ini tadi karena yang pertama tadi kayaknya enggak keseleo deh. Ya, ada bagian lirik tadi yang na 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 itu tadi, itu ada yang keseleo. Coba yang bagian mana tadi tuh? Kan ku coba apa itu? Yang pertama. Coba ulang lagi. Dari pertama, yang pertama. Telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa ku mencinta. Yang ini. Ku mencinta. Itu tadi ada yang keselip ya. Jadi hati-hati. Nanti belum Bang Yulizar loh yang berkomentar loh nanti. Ya, Bang Yulizar biasanya salah itu. Hai Ilo, kamu salah menyanyikan sebuah lagu ya. Itu. Dan untuk teknik artikulasinya juga jelas, cuman memang ada beberapa hal nanti yang harus diperbaiki lagi nanti apabila Ilo bisa maju ke babak selanjutnya ya. Nah, kemudian baik Ilo maupun peserta yang belum tampil ya. Saya suka dengan gaya penampilan si Rizka dari Jambi kemarin. Kemudian ada Elda dari Rejang Lebong. Mereka memang betul-betul mau perform kayak gitu, mulai dari kostum, kemudian mic cover juga kayak gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan deh ya. Nah, yang namanya calon bintang itu kita ketika kita mau perform dan yang harus dilihat oleh orang banyak, kita itu harus tampil maksimal dan seprofesional mungkin. Ya. Ya, itu mulai dari mic cover, mungkin seperti Ilo ini dia menggunakan jilbab ya. Saya sebenarnya suka ngelihat cewek-cewek yang menggunakan jilbab. Cie. Yeah. Tapi harus dia sih juga mic covernya jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Yeah. Biar agak lebih fresh lagi ya. Abang aja di sini ketika kayak gini kita menggelar acara Bengkulu Idol atau lagi bawa acara kayak gitu. Abang juga bebedak loh kayak gitu loh. Yeah. Harus karena kita menghadap kamera ya, dia beda ya. Oke, okay. Ilo semoga ada rezekinya nanti maju ke babak 30 besar ya. Oke, okay, Bang Yulizar. Oke, okay, terima kasih Bang Iro. Benar sekali untuk komen-komennya itu bagus banget ya untuk Ilonia sebagai penyanyi pemula. Loh, kembali saya tegaskan untuk seorang penyanyi ya. Arti sebuah lagu itu harus dimiliki oleh seorang penyanyi. Ini lagunya maunya apa sih? Itu harus. Karena penyampaian bait-bait lagu, kata-kata demi kata lagu harus nyampe dengan yang mendengarkan. Kalau saya lihat sih itu tadi nyanyinya ya untuk sendiri aja. Na 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 ya, harusnya komunikatif ya. Setiap bait itu kan punya arti, setiap kata punya arti. Sekali-sekali pandangan kita ke samping ke kiri. Na 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 na. Kita udah tahu oh maksudnya itu gitu ya. Jangan hanya di tempat begini-begini saja. Kalau segi suara untuk bagian Bang Iro artikulasi A I W O di vokalnya udah bagus. Teknik ya tadi harus ada penambahan ya. Dan dinamika improvisasi dan not, bidikan notnya udah oke. Okay. Nah powernya tolong ditingkatkan sedikit ya, jangan takut-takut ya kalau berani. Di improv tadi kayaknya masih menahan, saya di perut saya masih gitu loh. Saya tahu ya,
Jadi jangan takut-takut ya, hantam. Oh, saya berani. Nah, untuk melatih itu di rumah coba, dites, dicobain ya dengan refnya. Coba tadi saya suka refnya. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak. Stop. Peluk, peluk. Nah, peluk, coba. Peluk diriku. Nah, jangan peluk diriku, peluk diriku. Ya, jadi manja. Yeah. Ya, coba diulang. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Ya, kayak gitu. Peluk. Ya, peluknya itu peluk diriku. Yeah. Gitu ya. Jadi kesannya memang kita itu memang mencintai atau gimana gitu ya. Jangan kalau hanya bernyanyi peluk diriku. Jadi ada itu tadi improvisasi dan dinamikanya perlu ya. Dan falsetnya kamu bisa loh, falsetnya bagus. Sekali lagi dong, di refnya. Genggam. Yang abang bilang tadi ya, peluknya ya. Aku merasakan di situ ada enaknya dengar, maksudnya enaknya didengar di bagian itu. Coba peluk. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku. Iya, peluk. Nah, gak halus lagi ya. Iya. Oke. Okay. Iya, kayak gitu. Jadi kesannya manja-manja gimana gitu ya. Jadi enggak monoton, enggak flat untuk dari referennya tadi itu. Itu aja deh kayaknya untuk siapa? Ilonia. Ilonia, kalau masuk babak berikutnya nanti latihan lagi ya. Falsetnya dirapikan lagi ya. Iya, Bang. Pada dasarnya hari ini udah oke, lumayan. Cuma penambahan-penambahan itu penting untuk seorang penyanyi ya. Latihan lagi nanti biar babak berikutnya kita ketemu lagi, oke? Iya, Bang. Insya Allah, oke. Kasih. Oke, terima kasih, Bang Irul.